saudara, hari ini 1001 Kalbar bertempat di Wadu Food Cafe. Kami akan memberikan Anda berbagai informasi menarik dan inspiratif bersama saya, Yesi Ason. Kita beralih ke informasi yang pertama, saudara. Sekarang ini salah satu hobi yang sedang melanda masyarakat, khususnya kaum muda, adalah fotografi. Namun tidak hanya untuk sekedar nyepret-nyepret, untuk menekuni fotografi itu ada banyak hal yang harus diperhatikan saat ingin mengabadikan objek foto. Nah, saudara, apa saja faktor yang dapat membuat hasil jepretan foto kita terlihat lebih baik? Yuk kita simak liputan ya berikut ini. Perkembangan teknologi terkini, khususnya di dunia digital dan elektronik, melahirkan sebuah hobi baru di kalangan masyarakat, yaitu berfoto. Hampir semua orang kini dengan mudah mengabadikan momen-momen penting dengan media kamera yang kini hampir seluruhnya tersedia di perangkat gadget mutakhir. Namun, bicara soal foto, tentu tak sekedar jepret-jepret dan menghasilkan gambar. Ada ketentuan-ketentuan yang menjadi panduan yang harus diikuti, seperti komposisi dan seni pengambilan sudut pandang dalam mengambil objek foto. Itulah sedikit gambaran dunia fotografi yang kini sedang digeluti oleh Arya dan kawan-kawan di sebuah komunitas foto di Pontianak. Perkembangan dunia fotografi semakin membuat mereka semakin tertarik untuk mengembangkan seni fotografi yang kian hari terus berkembang. Di komunitas inilah mereka menumpahkan segala kemampuan dalam dunia fotografi untuk dibagikan kepada sesama anggota. Tujuannya, apalagi kalau bukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam membidikan lensa kepada objek. Selain berkumpul dan sharing ilmu bersama, tak jarang mereka juga hunting bersama ke suatu daerah hanya sekedar berburu objek yang dinilai menarik untuk diabadikan menjadi satu karya seni fotografi. Tak sekedar menyalurkan hobi, ada pundi-pundi rupiah yang bisa mereka gali dari hobi ini. Semakin meningkatnya permintaan akan dunia fotografi, menjadi peluang usaha komersil yang menjanjikan untuk ditekuni. Berawal dari hobi di bidang fotografi ini, Arya kini memiliki sebuah studio foto sendiri dan menjadikan hobinya ini menjadi sumber penghasilan. Jadi tujuannya satu, pengen mengenalkan Kalimantan Barat bahwa anak mudanya itu yang khususnya di bidang fotografi semuanya kreatif dan bisa bersaing di daerah-daerah luar, tidak kalah kreatifnya. Meski teknologi foto digital kini terus berkembang, namun prinsip-prinsip fotografi tetap harus terus dipegang. Sebab bagaimanapun canggihnya kamera yang kita miliki, hasil jepretan tidak akan bernilai tinggi jika sang fotografer salah dalam menentukan posisi dan cara pengambilan, di mana hal inilah yang sangat mempengaruhi nilai jual objek foto tersebut. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak. Masih seputar fotografi, saudara, keterbatasan tidak boleh menghalangi kita untuk menekuni hobi kita. Seperti Arif Cahyo, seorang pemuda pengidap autis yang mampu mandiri dalam menekuni hobinya di bidang fotografi. Berbekal kamera Nikon D7000 semi-profesional miliknya, Arif Cahyo asik membidik anak-anak pengidap autis di Autisme Center Pontianak. Pemuda berusia 22 tahun ini awalnya juga merupakan pengidap autis. Ia sempat memperoleh bimbingan di Autis Center hingga akhirnya mampu mandiri bahkan menekuni hobinya sebagai fotografer. Arif bahkan diangkat menjadi staf di Autisme Center Pontianak. Objek foto favorit Arif adalah anak-anak asuh di Autisme Center. Dengan cekatan, Arif menangkap momen-momen yang dilalui anak-anak yang mengidap autis seperti dirinya dulu. Udah hampir 4 tahunan. 4 tahunan? Ya, baru memulai dunia fotografi. Belajar sendiri apa diajarin? Belajar sendiri. Kenapa senang fotografi? Karena kalau fotografi itu tuh mempunyai nilai yang sangat artistik. Terus mempunyai pesan moral yang sangat baik. Arif berharap melalui fotonya dia mampu menyampaikan pesan pada penikmat karyanya. Dia sadar dia masih harus banyak belajar untuk menjadi seorang fotografer profesional. Namun paling tidak, Arif telah berhasil membuktikan autisme tidak menghalanginya menjalani hal-hal yang ia sukai. Femi Astiti, Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak. Jika sudah memahami tentang fotografi, ada baiknya kita belajar memotret objek yang menarik. Nah, ada baiknya kita berkenalan dengan Gusti, seorang seniman asal kota Pontianak yang bisa memahat tanah liat menjadi berbagai bentuk apapun yang dia suka. Mungkin saja hasil pahatannya ini dapat menjadi objek foto yang menarik. Kita simak liputannya berikut.
Bermain dengan miniatur karakter atau action figure tentu sudah biasa. Tapi bagaimana jika membuat sendiri karakter yang Anda suka? Inilah yang selama 6 tahun terakhir dilakukan oleh Gusti. Di bawah bendera Kendak Metalworks, dia memahat tanah liat menjadi bentuk-bentuk yang ia inginkan. Ia menyebutnya dengan teknik sculpting. Patung tanah liat yang telah dipahat kemudian dijadikan cetakan untuk diperbanyak dengan menggunakan besi. Kini karya Gusti berkembang, tidak lagi hanya membuat patung mini, namun juga cincin berbentuk tengkorak yang menjadi andalannya. Belakangan Gusti juga membuat motif bunga terong yang merupakan motif spesial khas suku Dayak. Kini peminat hasil pahatan Gusti semakin banyak. Bahkan karyanya telah dijual hingga ke luar negeri. Range harganya antara 650 sampai 750 ribu. Indonesia dan luar negeri, tidak ada batasan. Chicago, Amerika, Spanyol, Kanada. Selain membuat karakter yang ia suka, Gusti juga mulai dilirik oleh beberapa perusahaan mainan untuk membuat bentuk yang mereka inginkan. Gusti berharap hasil kerjanya dapat menginspirasi anak muda lain untuk memperoleh penghasilan dari karya mereka. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak. Saudara, kita cukup dulu informasi mengenai fotografi. Jangan kemana-mana, 1001 Kalbar akan kembali setelah jeda berikut. Tadi kita sudah membahas mengenai dunia fotografi dan objek menarik. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Cynthia, pemilik stand Burger Ramen. Nah, Mbak, kita langsung aja nih berbincang sedikit mengenai Burger Ramen ini, Mbak. Namanya Burger Ramen, itu burger dan ramen, yep, atau burger dicampur ramen, Mbak? Burger Ramen, itu campuran. Jadi rotinya itu biasanya kalau burger, rotinya diganti sama ramen, mie ramen, ya. Yeah. Jadi digabungin. Okay. Ya. Kolaborasi antara burger dan ramen. Mm-hmm. Tentu menarik ya ini saudara, karena burger dan ramen itu tentu makanan yang berasal dari dua negara yang berbeda. Nah, mengapa bisa Mbak mendapat ide untuk menggabungkan antara burger dan ramen? Awalnya tuh kepikirannya gini, Mbak. Waktu kemarin itu kan kita lagi ngeliat, lagi hits nih. Okay. Pas saya udah buka burgeran aja ceritanya. Ngelihat ini lagi ngetrennya ini ramen di mana-mana ada ramen ini itu, tapi sekali kita pikir ya udah kenapa enggak kepikiran burger ramen gitu loh. Oh, ya. Diganti aja nih rotinya sama mie nih, seru nih kayaknya nih, kayak gitu. Oh, jadi berhasil menciptakan inovasi yang menarik jadinya ya, Mbak. Oke. Kebetulan ini ada inovasi baru dari burger ramen. Namanya Rainbow Burger Ramen. Rainbow Burger Ramen, saudara. Tentu saja ada berbagai warnanya. Ada warna apa saja nih, Mbak? Ada, kebetulan kita ada 5 warna. Okay. Ada merah, yang ini seperti ini warna biru, ada hitam, ada pink, ada hijau, ya. Oke. Okay. Jika kita lihat ini berwarna. Sehat nggak sih dimakan, Mbak? Sehat, pasti sehat. Oke, okay. Dari bahan-bahan aman kok, yang iya, aman. Okay, aman dikonsumsi gitu. Nah, saudara, kita sudah berbincang sedikit mengenai burger ramen yang Mbak Cynthia ya. Oke. Okay. Gimana kalau kita makan dulu, Mbak? Boleh. Oke, okay. Kita lanjut ya. Jadi isinya ini ada apa-apa aja, Mbak, yang terdapat di dalam ini? Kalau misalnya isian itu variannya banyak. Okay. Ada sapi, kayak punya Mbak ini kayaknya itu ayam. Ada telurnya juga. Ada keju, sosis. Nah, sebenarnya yang lebih kebanyakan orang makan itu yang super lengkap. Semuanya super ada. Kayak gitu. Ada, ini ada sayurnya. Pasti lah udah tahu ya, ada seladanya, ada timun tomatnya, sama saus-sausnya. Nah, saudara, ternyata roti dari burger Rainbow ini lebih manis dari burger kebanyakan. Dan rasa mayonesnya juga nggak terlalu asam. Nah, sedikit manis, jadi memberikan rasa yang sedikit unik dari burger kebanyakan. Saudara, burger yang saya makan ini terdiri dari roti,
dan saya memilih varian daging ayam. Ada juga telur, timun dan tomat, serta daun selada. Nah saudara, bagi Anda yang berminat mencicipi burger Rainbow, Anda bisa datang mengunjungi Cafe What The Food di stand Burger Ramen Kalila. Saudara, jangan kemana-mana, 1001 Kalbar akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap di 1001 Kalbar. Nah saudara, tadi kita sudah membahas mengenai nikmatnya Burger Rainbow. Kali ini saya akan mengajak Anda mencicipi seduhan kopi yang ada di Kota Pontianak. Kabarnya warung kopi ini memiliki beraneka macam jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Kopi Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi produksi. Sebagian besar warga negara Indonesia memang pecinta kopi. Nah, bagi Anda yang memang pecinta kopi, saya akan mengajak Anda ke salah satu warung kopi di Kota Pontianak yang menyediakan berbagai macam jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Begitu banyak jenis kopi yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Sungguh repot apabila Anda mengunjungi setiap daerah hanya untuk mencicipi kopinya. Jangan khawatir, kini di Kota Pontianak ada salah satu warung kopi yang menyediakan berbagai macam kopi dari seluruh daerah di Indonesia. Ada 10 macam kopi yang selalu tersedia dan dapat Anda nikmati. Di antaranya, kopi Toraja, Flores, Jawa, Sulawesi, Mandailing, kopi Lampung, Bali, Sindikalang, Papua, dan tentu saja kopi Pontianak. Setiap kopi memang memiliki cita rasa sendiri, seperti kopi Aceh yang memiliki rasa asam dan kopi Pontianak yang cenderung pahit. Namun, jika Anda ingin menikmati kopi Pontianak, tidak ada salahnya bila Anda menambahkan sedikit susu, maka rasanya akan menjadi lebih manis dan nyaman di lidah. Jadi kita di sini lengkap, ada dari yang aroma rasa asam sampai yang pahit juga ada. Kalau biasanya yang asam itu ciri khas kopi Aceh. Dan cita rasa kopi Pontianak biasanya itu pahit dan aromanya juga khas. Cara penyajian di warung kopi ini pun masih terbilang tradisional, tidak menggunakan alat pembuat kopi modern. Kopi yang telah diracik, dimasak sampai mendidih, kemudian disaring kembali hingga kopi yang dihidangkan tidak berampas. Semua kopi di sini tidak memiliki ampas, dengan tujuan mengurangi kadar kafein yang terdapat di dalam kopi. Namun, bagi Anda yang menyukai kopi dengan ampas, Anda masih bisa memesannya. Harganya sih relatif lah, di warung kopi yang lain pun saya pikir sama. Di sini kebetulan banyak teman, suasana enak gitu, itu aja. Kebetulan ada wifi juga. Rasanya enak. Kopi-kopi ini dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan lain, seperti coklat dan mocha. Bagi Anda yang tidak terlalu menyukai kopi hitam, Anda dapat memesan kopi latte. Dan sang pemilik menyajikannya dengan sangat menarik, yaitu menggambar di atas kopi dengan berbagai bentuk. Setiap harinya, warung kopi ini dapat menjual lebih dari 300 cangkir per hari. Dengan cita rasa kopi yang istimewa, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Setiap kopi Anda bisa dapatkan dengan harga Rp8.000 saja. Jika Anda penikmat kopi dan ingin mencicipi seluruh rasa kopi dari berbagai
Nusantara, Anda cukup datang di Warung Kopi Nusantara yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Femia Siti, Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak. Nah saudara, ternyata sungguh nikmat ya bersantai di Warung Kopi Nusantara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam 1001 Kalbar edisi hari ini. Jangan lupa selalu saksikan 1001 Kalbar di waktu dan hari yang sama. Saya Yesu Ahson, mewakili seluruh rekan yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.